Ibu-ibu di paling kaler, di paling kulon, di paling setan, anu kenging dolpres. Mungkin dina berkat masing-masing, dina berkat masing-masing ayah, ayah ciri, ayah warna. Mungkin itu anu kenging, walaupun persenayana. Jadi utarakan ayah pembagian masing-masing. Karena tempat anak panah saya gitu parkirnya Juparos biasa dibereskan parkir. Mangga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujung sumping ke ibu-ibu undangan ada undangan kepala-kepala mangga untuk tempat anak panah di saya gitu. Alhamdulillah walaupun ya cuaca bintik-bintik hujan undang kembali kami saudara undang kori internasional alumni pasar kemis apabila akhirnya perantos setampai ya. Jadi kaya ibu-ibu ngim kenging upami anu kenging kenging kupon ya ayah kupon jadinya ini berkat masing-masing ayah kupon ya. Insya Allah kalian nama bukain perantos bisa lagi ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maka kami beribu baru datang di Malikolong jalan kena jalin karena tempat kami perantos di saya itu baik masing-masing tugasnya ada baratos di tugas lo masing-masing. Masing-masing ayah kupon ya kan tenang insya Allah etak kupon ya ingin dibuka ayah atau anda beruntung ayah atau anda tidak beruntung ya. Tapi lagi insya Allah ayah kami ayah insya Allah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tong titingan. Di sini tamu undangan orang dia lupa kebagian snack jadinya. Lahirnya Nabi di kota Mekah yang sudah masuk di tahun gajah. Muhammad Nabi yang mulia Nabi buka masing-masing dina toko minuman. Maka ibu-ibu masing-masing dina toko minuman ayah kupon insya Allah anda kurang beruntung. Undangan orang semakin siang semakin berduyun-duyun maka kasarayana tong titingan supaya tamu orang yang biasa terarik sarayana kumaha ibu-ibu anda beruntung apa tidak beruntung harus tidak beruntung insya Allah beruntung semuanya ditutup ayana ditutup orang memandangnya. Insya Allah nomor 700 sekian 700 sekian itu mau ketawa kan dalam video ya. Oke sama lain kita tutup ayat lain kita pakai di akhir dan kita bisa kembali awas satu pun tan oke sabar oke mantap. Tapi grup PPK Anparantes di pembagian tugas ya tamu orang Anupali dia harus temuan ya coba diantisipasi supaya sadayana tiasa caralik Nabi didukung oleh kakeknya
Anda kurang beruntung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata undangan, maka diaturan Kak Upami Pamegat, Bapak-bapak diaturan lebatkan lebat musola. Ibu-ibu insyaallah dipayung. Nabi Kapayun, insya Allah. Maka kalau kapayun, mangga. Coba istiadat, diantisipasi. Kasadayana petugas, satu pun tong anu katinggalan snack buat mamesa. Salam tuladai. Kasadayana petugas, satu pun tong anu katinggalan besek buat ima snack. Baik itu ibu-ibu. Muda mudi kurang kalina jadi tong ayah nukat ya antang karo doya dadi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil ke Bapak Dodon. Bapak Dodon, insya Allah hujan mual gede bu mual ngantuki doang insya Allah mual. Sawang Zulandai kasarena petugas anu perantos ditugaskan jadi tamu orang anu dulu anu baupun dilebet ulah sampaikan katinggalan penyanda teka bagian besek. Baik insya Allah dina besek dirinya ayah kupon anda beruntung. Ibu-ibu ayah ibu alhamdulillah iki nomornya 700 sekian upami ibu gaduh kupon 700 sekian berarti ibu-ibu nu menang ya. Iya, 500 ke handap. Iya. Lamun ibu-ibu mau kupon 500 ke handap, berarti ayah ini menang iya. Balik mana handap iya lah, ngenteng. Hah? Kan kulah kita nyawa sih nah iya. Ya? Luka kokotokan meren, Jona. Luka kokobong meren. Gitu. Anu abdi can dibawa di imam beratuhin. Kata maangkana 800 sekian ke itu. Ayah can dibawa. Gitu kan kita mah ajar pada bijak kena kulantaran iya suasana awas iya hujan betul mah panas itunya jadi iya petugas wayana kirim cai ibu-ibu biar cai di nak kuah kirim betul mah panas arwa baik kulantaran panas dulu baik. Ibu-ibu, kula sambil iya-iyanya tulisan susunan acara kulantaran, iya kulantaran ku sibuk, ku panik, gini hujan, lumit kamu nama obor gini pindah ini kita kurang maca salam kebarengan Allahumma salli wa sallim wa barik ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imamul muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala washabihi wal ulama'i man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Al-hadis. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasul habibul karim. Wa nanu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarram, para alimil ulama, khusus guru-guru urang sadayana anu pratos hadir di tengah-tengah urang sadayana, terutama kesepuhan urang sadayana, al mukarram Yayaji Ahmad Rifai anu pratos calik di tengah-tengah urang sadayana, mudah-mudahan mantenna ditambah kamulyana ka Allah Subhanahu wa taala, sadaya dipanjangkeun umurna ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para satin anu perantos calik di tengah musola, anu hapunten ku sima abdi tadi sebat tanina satu persatu, mudah-mudahan sadayana para kiai, para asatid dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Diberkahkan rezekina ku Allah, amin. Diseurkeun putrina putran, amin. Disolehkeun putra putrin, amin. Dihasilkan salah tujuan ku Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anu kusmen pihurmah sadayana, para bapak, para jamaah sadayana, para ibu di masing-masing tempatan, alhamdulillah dina waktu saya perantos hadir. Mudah-mudahan sadayana para jamaah ditambi kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirna urang dina waktu saya keng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang keng disafaati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teristimewa nu geus mabdi sangat di rumah sadayana para panitia anu perantos eta ngayakeun di acara, mudah-mudahan sadayana panitia kenging magfirah ka Allah Subhanahu wa taala, kenging safati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ampun punya abdi ya terada serak dia dosnya, kemarin abdi isu kene nyata lebet angin. Tadi alhamdulillah ku panitia dipesa tenomat. Alhamdulillah. Pertama-pertama oge anu langkung utama mangga urang panjatkeun puji tasyukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masian berbagai kenikmatan ka urang sadayana, terutama nikmat iman wal Islam, sehingga alhamdulillah dengan ayana nikmat Allah Subhanahu wa taala
guna dina enjing ayeuna menjelang siang biasa menghadiri acara itu PHBI peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan alhamdulillah di Kampung Kubuk Hilir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah orang kumpulan walaupun hujan menjadi saksi mungkin jaga yaumul kiamat bahwa orang teh mahabbah orang teh mika cinta kakang jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mudah-mudahan teh sapati mantenan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selawat dan salamna bangga Allah curahkan ka junjungan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercurah ka sadaya para keluargana, ka sadaya para sahabat-sahabatna, ka sadaya para tabiin asbab tabiina. Oke mudah-mudahan dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah dina waktu ayeuna Sima Abdi dibiasan tugas pikir ngatur acara dan tawisnya acara demi acara perantos disusun. Memang panitia Kampung Kubuk Hilir hewat mantapnya miwaran ke Abdi nyata pikir ngatur acara dadakan ngesapunten kasar para kiai, para asati, para jamaah karena ima dadakan ya Abdi kirang persiapan ya lamun rada misalkan samimpir mungkin apa orang ngecampet itu tinggi ya gitu, nah cek tadi cek panitia dengan hati kena seasak asak eka juragan kebluk ini ya mana bukti dadakan ya sehingga iya Pak Ustadz Maman nyata tadi ke kakaraku tetarita barang tadi perlu tak peletutnya dia buru-buru gitu ya ini berarti intinya gak ada lapor ke Abi bahwa tosnya ada melakarungi lengit artinya lengit berarti ya panitia perang hati-hati awas si Bang Bojang Kiai bisa lengit deh ya akhirnya oh ya Bang Ramil lah ya kalau masih ini kayaknya ya Kiai Candong katanya nah, awas panitia ini ya Abah Jaya Abah Maman Sadayana ya kasih emaknya awas isin kayaknya Abah Haji Pahing berkat lengit dia apun ya menemawi iya catatan dia bikin acara lengit seorangnya makanya ya suka ngebaca kawalinya lalu acara di Nerang Ketayana di Antawisna anu pertama pembukaan anu kedua yaitu kemagalam ilahi anu pertama nyata baris sampaikan Wananda Alustadiki yang dari Pandeglang acara ketiga yaitu sambutan-sambutan sambutan anu pertama yaitu dari Topmas tokoh masyarakat kampung yaitu Kubuk Hilir. Saudara Pak Ustadz Maman di sini tidak tercatat siapa yang akan mengisi acara. Belum tercatat ya, punten. Yang kedua yaitu sambutan dari kepala desa Panulan. Alhamdulillah kepala desa Prantos hadir di tengah orang sadayana. Acara keempat yaitu Kore Internasional yang akan disampaikan yaitu oleh Ananda Zaki Pasar Kemis. Acara yang kelima yaitu acara inti Tablighul Islamiyah Tausiah Intisari daripada yaitu Hikmah Maulid Nabi. Insyaallah anu pertama bade sampaikan ku Al-Mukarram Ki Haji Ayok Sofriyatna. Anu kedua Ki Haji Arifin atau Arjuna Buddha dari Sukabumi. Acara terakhir yaitu penutup ataupun doa. Lalu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mangga orang lajeng di acara, mangga orang kawitan di acara yaitu acara pertama orang buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan tiasa nyadat acara dina enjing ayeuna lancar daya halangan harungan ieu sareng ituna. Ala hadirinnya walikulli niyatin sholihah ila hadratin nabil mustofa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka kurang lanjutkan karena acara kedua alhamdulillah acara pertama yaitu pembukaan perantos belum dibuka dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini
Enjing ayeuna nyata diamankeun dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga kangge satrasna acara yang kedua yaitu acara Jema Kalam Ilahi atau pembacaan Al-Suci Al-Quranul Karim. Anu pertama insyaallah tadi sampaikan ku Al-Mukarram anana Ustaz Iki yang dari Pandeglang. Kepadanya waktu dan tempat di semangatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
صلواتك عليك.
Rasul salam. Sambutan sambutan yang pertama dari sampaikan Bu Al-Mukarram Al-Ustaz Maman Mangga waktosna ka Ustaz Maman di sumanggakeun. Allahumma
gitu. Kalau katiluna eta mah wewakin acara. Pertama, abdi mewakili daripada masyarakat Kampung Gubluk Hilir khususna. Kasadayana jamaah, baik anu caket, anu tebih, sadayana anu di masing-masing tempatna, anu parantos ngajabahan kana pangulemna kami, kami sadayana ngahaturkeun rebu nuhun kasadayana. Anu kadua, nyuhunkeun dimaaf, mewah dimaklum, anu pasti kurang dina sagala-galana. Salam sudah dari kami atas nama keluarga PPKH Kum Sadayana atas nama masyarakat nyuhunkeun dibukakan lautan hampura ka sadayana. Pilih ibu-ibu anu teu kapasihan bese, kapasihan snack, teu kapasihan minuman, teu kapasihan kupon. Insyaallah duit baik saja. Aya kembali. Ya, itu kami nyuhunkeun dibukakeun lautan hampura. Kedua, mewakili atas nama ketua paguyuban Gubluk Hilir anu disebut PPKH. Tadinya abdi mewakili ngahaturkeun nuhun kasadayana pamuda anu parantos berjibaku. Korbankan tanagana, korbankan hartana, korbankan kesangna, korbankan pemikiranana demi terselenggarana ieu acara Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala boro-boro di akhirat di dunya keneh mudah-mudahan dibalas dengan balasan anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Alhamdulillah abdi isuk-isuk curikan jambi mesti wayahna ieu hujan rada raat nya abdi cacadang barajeun cek rata ya usian abdi teh bisi teh jelema laju cek abdi teh lamun ieu teh jadi eueuh jelema moal di tongkrongan meureun gitu jadinya kadua ieu hoop ieu tah bisi eueuh nu mawar gitu. Nah, ngaluhunkeun sakali deui ka sareana jamaah, jamaah anu mana jamaah grup PPKH anu diketuai ku Bapak Isma, Bapak Dodon, Bapak DJ, Bapak Rahmat, Bapak Ari, kum sadayana. Alhamdulillah terbukti nya menit nya menit di menit ilang menit datang jam, ilang jam datang poe, ilang poe datang minggu, ilang minggu datang bulan, ilang bulan datang tahun. Alhamdulillah tanggal 6 Rabiul Awal terlaksana ieu acara Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gubluk Hilir. Walaupun kami urunan aja 2000, 3000, 10000, tapi alhamdulillah lunas. Gitu. Nah, abdi mual kebal duit mustoga tinggal balik HS gitunya. Sawang sulan deui ibunya, sawang sulan deui ka ibu-ibu nya, sawang sulan deui mungkin nya di mana anu kenging imah nyaritana eta serius imah anu kenging kupon, anu kenging kupon berhubung waktu mepet alhamdulillah kori intelnya sonotos ayah di jam 7 di dieu anu di Pasar Kemis juara 2 Qatar nya alhamdulillah ayah nya tos aya ieu waktuna anjeunna mepet bade ka Cikande. Abi hayang kana ngomong tapi waktu nu seep gitu nya. Ka ibu-ibu, ka sareua jamaah anu kenging kupon nya, ieu wayahna sabada beres acara entong waka pulang. Kumaha cenah? Saberes acara entong waka pulang. Insyaallah baris kabagian ieu. Balik-balik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Balik anu ka konang aya meureun ditunya, anu ka kalincing aya, anu ka kulon aya.
ngan iya ku abis cek abis perawan mulu di bere ini baik di bere nah nantinya wong ngaram di aduk kita mah pintu ya buka kasah abu aeta mah itu ya taeta meren sawang sulam doi di kami atas nama masyarakat ngahatur genuhun kasadayana nyuhun genin ma'abu wahluk anu yakin sarang pasti kami sarana kekurangan nyuhun gen hilu anak kasadayana ayuna iya meriah walaupun bintik hujan insyaallah hujan ibadah rahmat anu tahun payun mudah-mudahan lebih meriah amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan lup PPKH selalu jaya mudah-mudahan lup PPKH selalu biasa nyumbang sih ya pikiran karuletik pikiran karuletik insyaallah mudah-mudahan disehatkan badana dijemarkan rizkina anaknya disolehkan usahana dilancarkan Allah subhanahu wa ta'ala anu jadi pemajikan ditambah pemajikan amin ya Allah ya Rabbal alamin kukuh ibu biasa kemudian dilantik sakit baik apunten ya kurang terani waktu mebet alhamdulillah kalau orang pas ayah jadi wah beli bisi pondok nyogo panjang juga pada gara-gara ucapan abdi nyogen dibukakan lautan hamburana hadana wa yakum ajmain summa sholat wa summa sholat hadana wa yakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh insya Allah atuh pengatur waktu kayak kerja ekor atuh. Alhamdulillah terhormat, nah, bapak dan paman anu perantos nyampaikan sambutan-sambutan. Anu begitu antusias semangatnya ke kuping kurang sarayana bahwa alhamdulillah grup PPKH PPKH Kampung Koplo Hilir semangatnya mudah-mudahan yaitu PPKH tahun payung semakin semangat amin ya Allah ya Rabbal alamin ya wa abdi di awal cariosan ya bu di kupingkan kupon kupon ingin bu, ayo kumpul bu ya tapi mudah-mudahan ya ayah oke siap insya Allah mudah-mudahan kan tadi anu penonton sampaikan yaitu sambutan ya dan dari hapunten kasarina para jamaah buat pilih ya seketangan baik tempat maupun jamaahnya maka hadirin kaum muslim muslimat kurang peraskan kan acara selanjutnya yaitu acara pembacaan gema kelamilahi yaitu yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Zaki dari Pasar Kemis yaitu dari Pasar Kemis Tangerang yaitu Kori Internasional ya ada pengumuman di panitia bahwa istrina maman atau napi emban diantos oleh sang bapak tah pahadil disianya istrina emban atau napi maman diantos dunia tadi kita lapor ke panitia salam selanjutnya hadirin kaum muslimin wal muslimin kumullah ulang teraskan karena acara selanjutnya pembacaan kemah dalam ilah yang kedua insyaallah boleh sampaikan wa'al mukarram mananda Al-Ustaz Zaki yaitu dari Pasar Kemis Tangerang. Mangga waktosna disorakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.
Na
Come on.
masih alit, masih muda, alhamdulillah, yaitu kori internasional, alhamdulillahnya. Terus ibu-ibu, alhamdulillah urang hoyong putra putri urang seperti itu, ketika memang ayah bakat punya, ayah bakat suaranya bagus, ya, lesang, suaranya emas, maka urang asup kena kori, insya Allah, nyata putra urang bahkan dari kori, insya Allah, ya. Lamun taya bakat mah hese ya. Sanajan kurang di pesantren teh kana ahli qori ge atuh ngayaya ye bae. Sora goreng goreng bae nya. Doang abdi ge pan sorana atuh kieu bae goreng nya. Alhamdulillah. Atuh nuhun kalau karom tajaki anu parantos membacakeun ayat suci Al-Qur'an, mudah-mudahan pahala ganjaranna khusus dilimpahkeun ka mantena oge umumna kangge urang sadayana anu nguping kana. Baiklah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang teraskeun kana acara salajengna yaitu sambutan anu kadua, di mana sambutan anu kadua bari sampaikeun yaitu ku Bapak Kepala Desa Panunggulan. Oleh karena itu kepada Bapak Desa Panunggulan, Bapak Lurah, mangga waktosna disumangakeun. Sawang sulang deui sambutan anu kadua yaitu sambutan daripada Bapak Kepala Desa Panunggulan kamantena, mangga waktosna disumangakeun. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pak Ustadz Udin selaku pembawa acara, anu kadua Pak Ustadz Maman selaku tokoh masyarakat, anu katiluna kapara guru-guru urang sadaya anu parantos hadir dina ieu tempat anu teu bisa kuat disebutkeun hiji perhijina numargi ceur pisan guru urang alhamdulillah
terutami ka Abah Haji Ripangi anu selaku tokoh masyarakat di lingkungan urang anu selalu eksis, selalu hadir ketika artinya aya acara-acara kemasyarakatan khususnya di desa urang. Terutami abdi pribadi selaku kepala desa, alhamdulillah abdi diulem ku Pak RT jaro wayahna kami isukan ngayakeun acara maulid wayahna tinyo hanya ditong doang tapi perhitungana jaro kudu hadir bahasana itunya. Alhamdulillah abdi tiasa hadir ditayuneun para ibu para bapak sadaya yengan mau hadir rungkul itunya diantawisna abdi upami teu hadir hadir acan bilih diomongkeun ieu ku masyarakat sebab abdi selaku pengayom masyarakat ketika diundang ku masyarakat abdi teu hadir hadir acan gitunya. Terutama ka panitia ya abdi merasa bangga bener ieu nya diantarana lingkungan masyarakat Kupluk Kilir sakil ngan paling kakana gigine puluh leuwih meureunnya bisa ngarayakeun acara maulid anu sakieu megahna bahkan sampai nguping tadi cek tokoh masyarakat sampai aya rek aya dor pres sagala macem dia mandakan ibu-ibu yeuh nu tetep dia ketika acara tacan beres cenah tong wa kaaruy sok di dieu panitia ngayakeun dor pres segala gitu nya terutama ka pamuda ya. Abdi merasa bangga sekali selaku kepala desa desa Panunggulan ningali kekompakan pamuda jeung sepuh di lingkungan ieu anu sakieu megahna ieu tenda geh teuing sabaraha duit meureun nya termasuk istilah pengeras suara sampai digantung segala macam dia. Jadi kekompakan artinya masyarakat dia perlu dicontoh ku masyarakat-masyarakat lingkungan Panunggulan khususnya diantaranya kekompakan pamuda jeung sepuhna alhamdulillah ya. Sampai baju panitia gitu naon singkatan PPKH apa naon tanya paguyuban pamuda kupluk Kilir cenah sampai sakitu sabaraha duit eta meuli bajuna bae artina yang artina ketika aya kegiatan-kegiatan seperti kieu berarti kekompakan masyarakat dia sangat sangat bener merasa bangga beulahna selaku kepala desa desa Panunggulan dian kawisna ningali kekompakan pamuda jeung sepuhna sampai biasa artinya ngalaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti dia gitunya bahkan abis sorangan ke waktu tahun kamari sampai ayah nam kanggo budak yatim segala gitunya eta termasuk meureun hasil maranehanna usaha teuing di Jakarta teuing di Lampung teuing di mana dikumpul-kumpulkeun seutik-seutik hayang sate sidakoh ka budak yatim sagala itulah anu perlu kurang dicontoh kangge masyarakat-masyarakat lingkungan lainna ketika ada kekompakan apakah itu melaksanakan kegiatan-kegiatan artina keagamaan kegiatan-kegiatan artinya urusan pemerintahan gitu nya diantawisna yo abdi berpesan cuman ulah kompak ketika ngalaksanakeun ngaungkul gitu nya supaya kompak sampai jeung pelaksanaanana gitu diantawisna abdi selaku kepala desa berharap ketika masyarakat kompak mah ieu nya aya jalan tah anu cukupna
ngaroyong ka jalan atau wayahna kopretkeun ulah kudu diarahkeun bae artina ku jaro kitu nya wayahna sebab tugas urang kabehan ieu mah artina urang ngabebenah artina lingkungan urang gitu lain jaro bae tugas urang kabehan kitu nya sebab di dia ketika kayak diaji ukur urangnya sodakoh jarok anjing sodakoh masyarakat mual kasariru di dituma mual gitu nya mual kasariru sidakoh pemuda sidakoh kolot sidakoh budak kaya sarwa baik kayak di dituma kepangih ketika urang ikhlas doang tadi teh malangkeun regang di jalan gitu kan. Selamat datang Kak Kiai Haji Supriyatna. Alhamdulillah parantos dongkap di payungan urang. Itu. Abdi berharap ke masyarakat kompak tidak hanya sebatas anten melaksanakeun ngumpul gila, tapi pelaksanaan kegiatanna harus benar-benar diaji ku urang gitu nya. Abdi moal panjang lebar, iya sebab tugas abdi ieu dina dinten ieu anu hayang kacalikan mah diantawisna ku abdi lamenya pas kelaresan di Likubang aya anu maoteun abdi moal panjang lebar santasna abdi ieu mah kitu nya abdi tiasa calik di dieu sakedap ge kitu nya abdi bade teras pamit sebab sakantanan abdi ngalayat ka Kubang insyaallah upami ka bujeng abdi bade kalame sebab budak kalame geh termasuk kamari berpesan bener wayahna ka jaro abdi ka masyarakat kami supaya kacalikan ku jaro insyaallah santosna ieu mah abdi mah bade pamit bae ieu hapunten ka sadayana terutama ka para guru-guru para pemuda jaro berdesa dugi ke akhir sebab tugas jaro iya emang sadesa gitu nya dan tawisna terutama anu kapapaten perlu artina urang nongol gen banget sanajan barijeng artinya ternyadak manaon gitu nya gitu insyaallah abdi mual panjang lebar sakitu bae kurang lebih nak pilih disi ae bahasa abdi anu kurang berkenan mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan Bapak Kepala Desa anu parantos masih sambutanna ka urang sadayana anu yaitu singkat padat tapi insyaallah ka hati urang sadayana mudah-mudahan saur tadi Bapak Lurah teh nyata seueur acara saurna bade teras yaitu ka lame sarang kabupaten menawi ayat maut mudah-mudahan jar orang sarayana diselamatkan di perjalanan hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kabar gembira alhamdulillah kiai yang dari Sukabumi Arjuna Muda sudah nyampe Nanggor bentar lagi datang oleh karena itu kurang lanjutkan hampura kakak haji ayo langsung ya hampura artinya mangga orang perasian karena acara inti yaitu ceramah agama anu pertama insyaallah bersabarkan kuburan sarayana Al Mukarrom Kiai Haji Ayok Supriyatna anu dipandiglang. Kukituna ka guruang sadayana dengan segala hormat waktuna waktosna di sumengaten. Hapunten kadinya hapunten gawe cat berkatian ya jawabnya hapunten. Hapunten biasanya. Allahumma shalli ala sayyidi Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli ala sayyidina. Selamat sore Kak Burang Sayana. Pangapunten
kamu karong Kiai Haji Ayok Supriyatna sanes nembe dongkap papuntennya mungkin gadir dikenakan abdi mah disuruh panitia yaitu oleh Pak Ustadz Noman sang panitia apunten Pak terus teras Allahumma salli ala sayyid Muhammadin timbil kulubi wa dawaiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai amatnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi s-sami'il alimi minas syaitanir rajim قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترف وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها itsmamil ayah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salazun man kunna fihi wajada halawatal iman wa qala aidan fi haditsin ukhra man ahabbani kana ma'i fil jannati. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina was syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarram para kiai, para asatidz, para kesepuhan,
para bini sepuh sekaligus sadayana kusim abdi dihormati, mugia ditambah-tambah kabarokahan ilmuna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara Mukosimul Aukot selaku pemandu waktu pemindah acara yaitu MC, usim abdi dihormati, mugia dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintahan baik sipil bin militer, bil khusus Bapak Kepala Desa oge jajaranana, usim abdi dihormati, mugia dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap panitia penyelenggara PHBI Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kalangan remaja, pemuda, remako, ibu-ibu, remaji sadayana kusim abdi dihormati, numan alhamdulillah dengan berkat kerjasama seluruh panitia, seluruh pemuda, seluruh masyarakat setempat anu sangat antusias sehingga terwujud ya acara maulidan anu cukup meriah luar biasa. Alhamdulillah, ia merupakan kerjasama dari semua pihak, betul. Lantaran kebersamaan manusia itu ibarat jari tangan anu lima, tinggali ke abdibu ia lima jari, andai kata dikepelkan bisa ngahuap sangu, bener tak? Namun satu telunjuk doang misalkan ngan curug doang jajal nahar pakai curug di semua. Sallallahu
Cinta anak kakangjeng Nabi Abdi sangat terharu sampai tidak terasa kayaknya Ici Panon rek merucut untung tina ceri keluar lantaran Abdi melihat masyarakat ilhusus Ipa muda ternyata ku cinta cintana kakangjeng Rasul ku cinta cintana kakangjeng iya itu termasuk ria boh itu lantaran kubobohna ke junjunan alam kubobohna ke kangjeng sehingga menyatakan sikap adapun Abdi di kangkalungan kuduit bukan masalah nek lebih titik itu ya tidak naon nek kabehan dari ibu pari bahasa mohon bu iya pemuda subhanallah Abdi sangat tasyakur ka Allah urang kaken mudah-mudahan sadaya pamuda gebleg hilir anu parantos sepakat anu parantos sakieu antusiasna mudah-mudahan ku Gusti Allah sing sadaya dipanjangkeun umurna amin diseueurkeun milik rizkina anu barokah dihasilkeun sagala pamaksudanana anu maslahatun ya akhirat di tahun-tahun anu akan datang mudah-mudahan leuwih meriah lewih tibatan kia amin Allahumma robbal jelas itu merupakan sikap anu kerjasama sangat jelas tadi ku Abdi terus digambarkan bu kerjasama teling ibarat lengan jari lengan orang lima namun hiji wungkul dahar cacakan mual bisa ngahuap sangu atau dua wungkul doang sumpit orang mah bukan lain budak Cina bener deh tilu wungkul mual bisa tapi begitu ngahiji ibu jari diibaratkan pemimpin pemuda pan ayah merin pemimpinnya ayah pemimpin pemuda ketua pemuda ngarana sadayana manut kana ketua baik anu sedang anu jangkung anu sedang anu pendek kabeh ngikut kana ibu jari kabeh ngikut kana ketua akhirnya terwujud terlaksana ia acara cukup luar biasa meriah alhamdulillah ia berkat kerjasama bu alhamdulillah tersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala si Mabdi lamun teu salah karena dua kali kieu ngalaman siga kieu ya nu rosak itu punya ya luar tina prediksi Abdi luar tina dugaan makanya mudah-mudahan Abdi dengan ikhlas hati lempeng ka Allah mudah-mudahan ieu pamuda di dijadikeun pamuda anu saroleh sadayana mudah-mudahan anu kacan rumah tangga sing geura-geura boga pamajikan ya robbal hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah sasarengan urang sadaya memanjatkan puja serta puji teriring rasa syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala ilahir rabbi anu paratos maparinan ka urang sadaya berbagai macam kenikmatan sehingga alhamdulillah di pagi menjelang siang teriring cuacana redup dan terang
Tadi pan hujan buknya. Alhamdulillah urang sadaya dina danget ayeuna diperkenankan oleh Allah biasa kumpul ngariung dina ieu patempatan dina kaayaan sehat wal afiat alhamdulillah. Kedua kalina selawat teriring salam mugia selalu tercurah ka junjungan alam habibana wa syafi'ana wa qurrata ayunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge sadaya keluargana para sahabatna tabi' tabiina umumna urang sadaya salaf umatna anu setia ngajalankeun syariat agamana ila yaumil qiyamah amin Allahumma rabbal ieu anu di sakabumi tos longgap tacan tacan bereh henteu abdi mah ngantosan anu di sakabumi bae nya dongkap abdi langsung eureun setuju muga-muga geura datang nya kula sampe beurang euy nu alhamdulillah nyampe tos nyampe cenah ge di Sukabumi berarti abdi mah tinggal tur setuju. Terus kan? Masing-masing bagi-bagi tugas ibunya. Atau karena abdi mangga biasa di dieu ari di Sukabumi mah kakar. Sukabumi mah jauh pan. Ari abdi mah biasa di dieu unggal po. Hadirin rahimakumullah. Jelas terlihat masyarakat khususnya kampung setempat umumna nu hadir di dieu tempat sadayana menunjukkan rasa cinta ka Kangjengna bener lamun urang sadaya terkena cinta ka Kangjeng Nabi sakieu cuaca rincik-rincik hujan sakieu cuaca kurang mendukung moal mungkin ibu bapak jamaah sadaya dongkap menjumpai ieu tempat tapi didasari rasa cinta ka Kangjeng Nabi dari sedirasari panggilan Rasulullah situasi kondisi bagaimanapun bukan penghalang lain penghalang bagi ulang untuk datang ke ieu tempat alhamdulillah bener makana Allah nyarios dina surah Taubat ayat 24 dauhan Allah ulah maca bismillah dina surah Taubat haram cek sebalik ulama awal surat haram tengah turun surat makruh geus pokona mah dina surat Taubat diawali dengan ayat baroah ulah maca bismillah supaya urang ulah narajang hukum har dauhan Allah dina surat Taubat a'udzubillahi minasyaitonir rajim kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها تكوسي الله من سورة توبة قل إن كان آباؤكم jika toh bapak-bapak aranjen kabeh bapak indung moyang kaitu kalhur anak-anak urang batur relasi seluruh harta titipan di Allah perusahaan perdagangan jeung sajabana leuwih dipika cinta ku urang tibatan cinta ka Allah jeung Rasulna fatarabbasu maka cek Allah ayat fantaziru geura tungguan bae siksa Allah fi ajilihi wa ajilihi baik di dunia maupun di akhirat maka akan diturunkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala manakala cintana urang ka Allah cintana urang ka Rasulullah terkalahkan oleh cintana ka salian Allah ka salian Rasulullah tapi alhamdulillah bu masyarakat sadayana lebih memilih cinta ka Allah cinta ka Ros terperduli pan ibu-ibu calikna ge bari nampuya bener Subhanallah padahal baju bagus terperduli kotor lantaran cinta Allah cinta Ros bener ku saking bogoh-bogoh nak ke Allah ke Rasul ke gerimisan ini bukan masalah betul alhamdulillah
Kubogoh-kubogoh nak urang ke Allah. Tapi cacat lamun urang sadaya, eleh rasa cinta ke Allah, eleh rasa cinta ke Rasul, kusagala perkara urusan dunia wiyah jeung sajadina, maka tinggal nunggu azab Allah di dunia bakal diwujudkan, akhirat pasti bakal kasamber na'ozo. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sedangkan Allah tidak akan memberikan hidayah mual maksiat petunjuk ka jalma-jalma fasik. Saha jalma fasik? Jalma-jalma anu meninggalkan perintah Allah, melaksanakan anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos nyarios dina salah satu hadis, apabila urang sadaya hayang mendapatkan nikmatna iman, hayang meraih halawah iman. Naon nu dimaksud halawatal iman di dieu? Yaitu ngarasakeun nikmatna taat ka Allah Subhanahu wa taala. Nikmat nalika ibadah ka Gusti Allah. Dina situasi keur susah urang ibadah bae ka Allah. Nalika suasana senang ibadah ka Allah. Nalika urang keur senggang ibadah ka Allah. Nalika keur sibuk tetap ibadah ka Gusti. Henteu ngamilah-milah. Henteu dibeda-beda. Kadang-kadang pan urang mana lika keur subur milik, keur subur rizki, ibadah rada kenceng. Nalika milikna rada kurang, rizkina rada kurang, usahana rada bangkrut, ibadah mulai drastis menurun. Sholat subuh ge sanggup. Tak jadi ketika manusia tos mendapatkan halawatul iman, maka situasi kondisi bagaimanapun bukan penghalang untuk taat ke Allah Subhanahu. Gersusah taat ke Allah, gersenang ibadah ke Allah, gerbenghar ibadah ke Allah, germasakatnya tetap ibadah ke Gusti. Memang bu, iman seseorang itu up and down, turun naik. Terkadang iman urang turun kadarna, terkadang naik kadar keimanan. Ari iman mah tetap al imanu uryanun, iman itu ibarat manusia telanjang bulat. Walibas suhut takwa, pakaian iman yaitu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Wazinatul haya, perhiasan iman, izin. Izin ka Allah. Ka Allah. Arek maksiat izin ka au. Rek muka kerudung izin ka au. Rek monyong ka salaki izin ka au. Akur izin ka Allah. Tuh. Bukti nama lebah muludan mah rarapi galulis alhamdulillah. Giliran rek sare jeung salaki mah make pakaian nage hararang. Rek muludan mah pake make up sagala rupa, pake lipen, pake minyak wangi. Giliran dek hees jeung salaki mah paling banter make sovel. Biasakan aktivitas ibadah tujuan anak hayang benar rita Allah. Unggal peting arek sare dandan menor lamun ayah salah iya mati balik kadang-kadang hari induk hees deng salah kisah ayah nabaya sampingnya bau om. Iya cek pemajikan jago om polgan seruduk bayai. Batu salah kinet nungguan pemajikan dandan irahal. Tak maka daripada itu hadirin kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Manusia anu iman bagus sudah mendapatkan dan meraih halawatul iman. Maka dalam situasi kondisi bagaimanapun, mual ninggalkan ibadah, mual-mual ninggalkan taat ke Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Nomor kahiji, ciri manusia anu sudah mendapatkan halawatul iman.
aman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Manusia anu sudah mendapatkan halawat al-iman, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai tibatan salian Allah jeng salian Rasulullah. Cirinya eta ciri jalma nugus menang rahmatna iman di Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya iman kurang dipelihara dengan takwa, dihias, didandangan dengan rasa izin ke Allah. Lantaran al-hayya'ul minal iman, izin bagian dina iman. Coba awewe, saladan rupana gelis kawanti-wanti endah naka bina-bina. Lantas misalkan eta awewe sata ranjang bulat temake pakaian kadele gelis mual. Kadele gelis mual. Tapi setelah didandanan, pakai kerudung, pakai baju bagus, pakai celana bagus, pakai samping bagus, pakai sendal bagus, katempo cantik manis luar biasa, alhamdulillah. Benar? Sok bisa terpercaya di imah ngaca sorangan bae nang tuh. Te pakai baju, te pakai celana satan yang buleun. Kataan awak. Benar? Moal, tapi setelah dihiasi, setelah pakai baju bagus, pan menang salaki ngahutang kan, salaki numayaran kan, teteh ngahutang lain, kosmetik harga 700 ribu, bebe jage hendek kah salaki waktu ngahutang, nyaho nyaho barang seminggu, salaki tetap bayaran kreditan kosmetik, dan salaki kebayaran naon seminggu 70 ribu, usulah yang nyaho, coba amat tanya sorangan make, bahasa kiwari kan bahasa model-model. Saya salah dia atau imah yang nyahobai. Kalau sudah bohong kan iya tak budet budet kami iya kiwari sakia marada glowing sedih. Dia kan lagi zaman bahula, padahal produk bahula tanpa biaya, namun benet hal ayam glowing cukup melempapah kaum. Bener. Rengsek kabeh penyakit kita benet kupapah kaum menang melem. Irit biaya. Asa lagi tenyin ruwet ngan sengit itu emang bu memang itu zeng tapi kan alami tapi kan tenyin ribuh kasa lagi okelah silakan tapi asal tujuan anak walaupun dengan harga yang mahal dengan harga anu luar biasa tapi niatan bu ibadah karena hayang cantik yang salah bener ibadah diganjar ke Allah. Begitu niat ibu-ibu dandan yang suami, bersolek yang suami, cantik yang suami, maka dicatat nilai-nilai ibadah anu luar biasa muka Allah. Tapi lamun tujuannya kebalik, gelis geh ngan hayang kadele kubatur lebah pengajian doang pamer. Gelis geh hayang kadele lebah kondangan doang hayang kalem kubatur pamer, benar. Ari giliran jang salaki, oh, sesana doang tinggal hangit nak jeng bau nak. Atau lain ibadah lu gitu mah haram kan bener bener bu hiasi keimanan kurang dengan izin ke Allah subhanahu izin amat aing lamun teu dandan izin ke Allah lantaran sanajan kukuh maha Allah ningalikan betul apa betul oke lah memang salaki keur urang dandan memang salaki teu nyaho salaki teu ngadeuleu Allah ningali dengan sifat basorna. Allah ngadenge dengan sifat sabarna. Allah ngarekamu seluruhna direkamku Allah lewat utusan Allah, lewat wakil-awakil Allah, lewat malaikat anu diperintahkan ku Gusti Allah. Sadayana mencatat, sadayana merekam seluruh nuku urang dikerjakeun. Maka daripada itu jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah lewat pertemuan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina dagat ayeuna nu sangat kukurang kudu digaris bawahi hayu urang sasarengan tingkatkeun kualitas keimanan sareng katakwaan ka Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan mempererat ukhuwah islamiyah memperkokoh tali silaturahmi supaya syiar Islam semakin kuat di akhir zaman ayeuna. Lantaran bu di akhir zaman anu sangat luar biasa kurang kudu sangat dijaga hiji perkara bu akidah di akidah urang digonjang
janjing bobot di semua pihak. Makana urang sadaya kudu siap menjaga keutuhan keimanan di akidah urang. Lantaran Kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang di Mekah dan Madinah selama 23 tahun nyebarkan agama Islam. Beliau demi ngajungjung tinggi agama Allah memperjuangkan la ilaha illallah supaya nalika hembusan paling akhir ketika urang dijemput ku malaikat Izrail bawa kalimatul musyarrafah la ilaha illallah. Jika manusia meninggalkan dunia fana, ninggalkan alam dunia, mawa iman, mawa la ilaha illallah, insyaallah urang selamat jaga di akhirat. Alhamdulillah. Terus nus datang tuh. Terus sakedeng deui 5 menit deui. Atau setengah jam bae abdi mah. Bu, tuwa anu kebel mah. Sarada Arjuna. Arjuna muda. Arjuna mah gagah. Arjuna paling kasat dina wayang golek, ya Pak? Bener. Jari abdi mah hitung-hitung si cepotna bae. Hah? Gitu. Ari dina asli hitung-hitung si cepot pan super rame, bener. Gitu. Kata muranya. Tapi kajamah rahimakumullah. Nomor kedua ciri jalma anu menang halawah iman, menang nikmatna iman setelah cinta ka Allah ka Rasulullah lebih dari segala galana. Nomor kedua ketika cinta ka seseorang mencintai hamba Allah hanya karena Allah, geus bogohna karena Allah, cintanya karena Allah. Allah cinta, urangnya cinta. Allah bogoh, urang bogoh. Allah resep, Allah urangnya resep. Allah marah, urangnya marah. Artinya, ketika urang berhubungan dengan sesama insan hanya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Lantaran urang hayang menang ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah urang sadaya kehapus karena kategori manusia anu cinta ke Allah, cinta ke Rasul, maka saurkan di Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannati, barang siapa anu cinta ka kaula saurkan di Nabi maka di yaumul kiamah di akhirat bakal babarengan sareng Kanjeng Nabi di surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma rabbal. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sadayana cinta ka Kanjeng Nabi? Cinta ka Kanjeng Nabi? Bogoh ka Kanjeng Nabi? Lamun urang buktikeun rasa cinta dengan sekulumit dengan baca selawat, setuju sadayana? Nangtung kabehan. Ayo urang. Maca selawat, ayo urang urang. Nangtung kabeh ari bener ku bapak ini Nabi. Muni jero urang. Kabeh urang lamun bener bogoh ka Kangjeng. Ayo maca selawat bar urang. Kula ngomong roa. Eh, ari bener bogoh ka ini Nabi. Yuk sasarengan urang maca selawat kada cinta ka Kangjeng. Eh, urang. Nini urang, aki-aki urang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika Habib, salam alaika.
Kanjeng Rasul mah merupakan ciri cinta Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan Kanjeng Nabi hadir menghadiri kana selawat urang sadayana, amin. Hadirin rahimakumullah, sanes abdi kirang sono, nanging alhamdulillah anu di Sukabumi parantos dongkap. Disim abdi pesen atar akhir. Ketika guru urang masihan fatwana, tolong pasangkan tilu perkara. Panon polototkan, ulah melototan kiai. Celina bolongkan, konsekuensi urang, hati urang, pikiran urang, kanu disampaikan mungkin kubur urang. Ngarana kerjasam, ayak sama kerja, ayak kerjasama, itu lain arti. Lamun kerjasama, ketika kiai ceramah, urang mungkinkan. Lamun sama-sama kerja, kiai gak bakal teteh ngobrol. Itu tidak asik, tidak etis, ngalanggar kode etik. Dan maka rubina tisim abdi cekap sagetun kami hatur, hatur nuhun tina segala peratusan, hapunten tina segala kalapatan akhilafan, khutma sofa bil wadak makadar, billahi taufiq wal hidayah, wal afku minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaburuhan sadayana al-mukarram Kiai Haji Ayok Supriyatna anu perantos nyampaikan yaitu tausiah ke urang sareana, walaupun andina dipasian yaitu waktos. Alhamdulillah urang kahartos naon tadi anu sampaikan, mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeunana, oke emang pantang kangge urang sareana, sehingga urang selamat dunia selamat akhirat. Baiklah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mangga urang teraskeun kana acara yaitu penceramah anu kadua, anu dianti-anti, anu ti daerah Sukabumi, anu parantos yaitu dongkap ka urang sadayana dina waktos ayeuna, yaitu anu namina Kiai Haji Ahmad Arifin As-Sitin ya, atau disebut Arjuna Muda anu ti Sukabumi. Leres saur guru urang tadi, saur Kiai Haji Ayok bahwa anu namina Arjuna mah dina perwayangan mah pangganteng. Insya Allah ini ganteng ya, insya Allahnya. Insya Allah ganteng ya. Tahu ketuna, mangga orang teraskan karena penceramahan kedua, anu insya Allah lah disampaikan kugur ulang sayana, yakni Al-Mukarram di Haji Arjuna Muda anu di Sukabumi. Mangga wakasna disumengakan.